Hai, masih di channel Kamar Rofiq. Atlet yang meninggal dunia secara mengenaskan jadi sorotan lebih dari publik. Pasalnya, masih ada banyak pihak yang masih tak percaya bahwa sosok atlet dari beragam cabang olahraga yang memiliki banyak idola ini akan meninggal dengan cara yang mengenaskan. Baru-baru ini, pada Kamis 3 Maret 2022, petinju profesional Hiro Tito asal Malang, meninggal setelah bertanding melawan James Moko Ginta hingga tak sadarkan diri. Sebagaimana tersiar di sosial media, pembengkakan dan pendarahan otak sempat dialami Hiro Tito setelah pertarungan di Holy Wings Gatsu Club V, pada Minggu, 27 Februari 2022 di Jakarta. Kepergian Hiro Tito menambah daftar panjang petinju tanah air yang meninggal dunia. Lalu, siapa saja atlet yang meninggal secara mengenaskan? Berikut 6 atlet yang meninggal secara mengenaskan versi Kamar Rofiq. Tapi sebelum ke videonya, alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya biar kalian dapat informasi terbaru dan tidak ketinggalan video-video dari kami. Terima kasih. Satu, Ray Chapman. Di urutan pertama, ada atlet dari cabang olahraga bisbol, yakni Ray Chapman. Dia meninggal pada 1992 di usia 29 tahun. Penyebab meninggalnya atlet bisbol kelahiran Kentucky, Amerika Serikat, 15 Januari 1981 ini terbilang tragis. Ray Chapman meninggal setelah terkena pukulan bola keras pada tulang kepalanya oleh Carl Mice dalam sebuah laga bisbol. Melakoni laga pada 16 Agustus 1920 di Liga Amerika, Ray Chapman yang membela Cleveland Indians terkena pukulan keras di sisi kiri kepalanya. Usai bola keras mengenai kepalanya, dia langsung tersungkur ke tanah. Wasit Tommy Connolly yang memimpin laga pun langsung memanggil tim medis untuk menangani Ray Chapman yang terlihat mengeluarkan darah dari telinga kirinya. Chapman pun sempat sadar dan mencoba berjalan, tetapi lututnya lemas. Saat dibantu keluar dari lapangan, dia bergumam baik-baik saja dan meminta rekannya mengatakan kepada Mice untuk tidak khawatir. Setelah itu, dia pingsan. Chapman pun dibawa ke rumah sakit dan dinyatakan mengalami luka parah di kepala. Penanganan medis tak bisa menyelamatkan nyawanya. 2. Joe Delaney. Berikutnya, ada nama Joe Delaney. Dia merupakan atlet American football pada era 1990-an. Dia juga meninggal mengenaskan ketika mencoba menyelamatkan 3 anak yang tenggelam. Tepatnya pada 1983, Joe Delaney yang berusia 24 tahun meninggal dunia karena aksinya yang ingin membantu orang lain. Delaney yang tinggal di dekat Rusten, pergi bersama teman-temannya ke Crater Ace Creek, sebuah pusat hiburan di Louisiana. Kala itu, dia melihat ada anak-anak yang sedang berenang dan tenggelam. Delaney tanpa pikir panjang langsung terjun untuk menyelamatkan ketiga anak yang berteriak minta tolong itu. Meskipun tidak mahir berenang, Delaney tetap mencoba untuk menyelamatkan anak-anak itu. Satu anak berhasil keluar dari air tanpa cedera. Polisi kemudian menemukan Delaney meninggal dunia. Taman hiburan tersebut pun akhirnya ditutup untuk umum. Kepahlawanan Delaney dihormati melalui penghargaan untuk salah satu bek terbaik NFL itu. 3. Ken Community. Kemudian, ada nama Ken Community. Pemain bisbol Amerika ini meninggal pada 2004 karena serangan jantung yang disebabkan oleh overdosis obat. Community memang mengaku mengalami masalah terkait obat-obatan terlarang dalam waktu panjang. Dia juga mengaku memiliki masalah dengan alkohol dan sempat memeriksakan dirinya ke pusat rehabilitasi pada tahun 2000. Setahun setelah pensiun, Community bahkan mengakui telah menggunakan steroid selama musim MVP 1996. Dia juga menggunakannya untuk beberapa musim setelah itu. 4. Muhammad Al-Faridzi.
Petinju asal Bandung ini menghembuskan napas terakhir pada 2 April 2001 karena pendarahan otak bagian kiri. Al-Faridzi yang meninggal di Rumah Sakit Universitas Kristen Indonesia itu, dimakamkan di Pemakaman Mahmud, Cigondewa, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa 3 April 2001. Seperti diberitakan, Al-Faridzi sempat dirawat di RS Uki selama 3 hari, setelah di-knockout petinju asal Thailand Kong Tawat Ora dalam pertandingan gelar tinju profesional di Bogor, Jawa Barat. Al-Faridzi jatuh pada ronde ke-8. Kepergian Al-Faridzi menambah daftar panjang petinju Indonesia yang meninggal akibat olahraga adu jotos ini. Lima. Allan Simonsen. Nama lainnya ialah Allan Simonsen. Pembalap asal Denmark ini meninggal pada 2013 setelah mengalami kecelakaan pada lap ketiga balapan 24 Hours of Le Mans. Allan Simonsen mengalami nasib sial kala melakoni balapan tersebut. Mobil yang dikendarainya menabrak penghalang di luar tikungan usai gagal dikontrol dengan baik. Dia pun dikeluarkan dari mobil dalam kondisi sadar. Kemudian, Allan Simonsen dibawa ke pusat medis. Namun, nyawanya tak tertolong karena luka-lukanya akibat insiden itu. Tim ofisial balapan kemudian mengibarkan bendera Denmark setengah tiang di atas podium sirkuit selama balapan untuk menghormati Simonsen. 6. Andres Escobar. Terakhir, ada nama Andres Escobar. Pemain sepak bola asal Kolombia ini meninggal mengenaskan di usia 27 tahun pada 1994. Andres Escobar meninggal dunia karena dibunuh dengan cara ditembak. Ada 6 peluru yang bersarang di tubuhnya usai ditembak oleh 3 orang. Peristiwa penembakan itu terjadi usai Escobar menghabiskan malam bersama teman-temannya di sebuah bar di kota Medellin. Penembakan ini dilakukan karena Escobar dianggap sebagai biang keladi kegagalan Kolombia di Piala Dunia 1994. Dia diketahui melakukan kesalahan saat menghadapi Amerika Serikat di fase grup. Kala itu, Kolombia kalah dengan skor tipis 1-2. Escobar pun mencetak gol bunuh diri hingga memastikan kemenangan Amerika Serikat. Alhasil, Kolombia gagal menembus babak berikutnya. 6 atlet yang meninggal dunia secara mengenaskan versi Kamar Rofiq. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.